baru disertai berita viral 17 Desember kemarin. Kemudian mengikat tangan di depan pada saat korban, pada saat pelaku mengambil uang dari dompet korban, korban berontak dan mengambil pisau dari pelaku, kemudian sempat berteriak-teriak sehingga korban, pelaku saat itu membentukkan kepala korban ke dinding sebanyak 3 kali dan penghuni kos-kosan tersebut keluar sehingga pelaku pun langsung melarikan diri menggunakan motor sarana yang dimiliki oleh pelaku. Adapun pasal yang kami terapkan untuk menjerat pelaku adalah 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan, ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sampai saat ini, alhamdulillah kami bisa mengembangkan sampai 10 TKP saat ini. Sarannya tidak selalu kos-kosan, tetapi dia selalu hunting, di mana apabila ada rumah ataupun kos-kosan yang menurut dia memang pengamanannya kurang atau situasi sepi, maka yang bersangkutan akan melakukan aksinya di TKP. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.